Satu hari menjelang puasa, peziarah masih memadati Taman Makam Al-Ikhlas Sungai Bangkong di Jalan Putri Dara Nante Pontianak untuk melakukan nyekar atau ziarah kubur. Ziarah kubur menjadi tradisi umat muslim setiap menjelang bulan Ramadan. Di Pontianak, warga biasanya sudah melakukan nyekar sejak seminggu menjelang puasa, terutama di akhir pekan. Selain membacakan doa di makam kerabat, sebagian besar warga yang datang juga melakukan pembersihan area makam. Tamrim Usman, salah satu tokoh masyarakat yang juga melakukan ziarah kubur, menilai tradisi nyekar penting dilakukan agar masyarakat selalu ingat nilai-nilai sosial dan nilai kebaikan. Dan ini sebuah kebiasaan yang secara agama itu dan secara sosial sangat penting, mengingat zaman makin kesininya itu makin membuat manusia mandiri, kemudian dikhawatirkan saling tidak mengenal dan lupa atas nilai-nilai kebaikan. Tamrin juga berharap bulan Ramadan tahun ini bisa menjadi momen meningkatkan ibadah, amal kebaikan, dan memperbaiki diri. Anugrah, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.